Kalau untuk eventnya ini sebenarnya kita ada beberapa beberapa event sih ya. Jadi waduh, yang pertama tuh kita ada yang Korean. Korean kita ada di K-pop dance competition. Wow. Nah itu, terus abis yang abis itu yang kedua kita ada modeling competition juga. Aduh, udah gitu. Menarik banget ya kak. Yes, gak sabar banget. Nih kayaknya. Gak sabar. Oh, bisa sekarang dah ya ini. Langsung aja ya sekalian nih langsung berang. Kita ada produk-produk yang diskonnya tuh sampai 60%. Tidak rata. Gitu ya. Isi, jadi produk-produk terpilih ya. Hah? Gitu beberapa produk ada yang diskonnya sampai 60%. Wow. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi empat media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Putri Sasongko. Kali ini dalam program Diari Putri, kami akan tentu menyajikan yang spesial dan informasi-informasi yang menarik serta pengalaman, inspirasi, motivasi dari berbagai narasumber dan tamu-tamu spesial kita kali ini. Dan tentunya telah bergabung bersama kami ini, saya nggak kasih satu, langsung dua nih. Apalagi yang cowok-cowok ini jangan memang skip-skip ya, karena ini super duper bening. Ini nanti teman-teman mbak siapa namanya nanti kita kenalan. Namun jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Berita Kota Makassar. Yes, please welcome ada Kak Sabrina dan Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali subscriber kita ya. Kalau lihat yang bening-bening kayak begini ya, pasti biasanya kalau orang tuh cowok ya, cowok ini tapi enggak tahu nih yang mudah-mudahan cowok-cowok di luar sana aja ya. Yang cowok saya kenal maksudnya ya. Nonton yang namanya channel YouTube, podcast atau apapun itu, kalau dia lihat mi tamunya rada kurang, enggak pasti zeret langsung cepet ya. Tapi ini saya yakin, mohon maaf ya, jangan di skip-skip. Selesaikan sampai habis, kita kenalan dengan cewek-cewek dua ini, kemudian apa tujuan dan maksudnya untuk sharing bersama kita di Studio 1 Berita Kota Makassar. Apa kabar Kak Sabrina? Alhamdulillah. Kak Dila. Udah benar ini namanya Kak? Benar. Siap. Sabrina dan Dila. Oh, mohon maaf ini enggak kembar kan kok? Enggak. Cantik sekali tuh. Pemirsa, ini ada Kak Sabrina dan Kak Dila. Anyways, kita akan ngomong-ngomong tentang sebuah brand produk yang tentunya nih cewek-cewek ini adalah sudah nggak asing lagi lah ya. Kalau mungkin yang brand-brand yang dari tok-tok-tok-tok apa segala macam itu kan brand-brand baru, brand-brand ya lokal. Cuma maksudnya itu baru lahir. Tapi ini udah saya kurang tahu sudah berapa tahun apalah namanya. Tapi di sini nanti biar Kak Sabrina dan Kak Dila yang jelasin produk apa itu, kemudian terkait dengan event atau acara yang akan dibuat oleh brand ini dan community-nya. Itu apa sih Kak Sabrina dulu deh. Yuk. Oke, terima kasih ya. Jadi senang banget ya Kak hari ini bisa main gitu ya. Luar biasa disambut dengan hangat gitu ya di BKM ini gitu. Jadi halo teman-teman semua ya. Kami dari Wardah gitu ya. Mau sharing-sharing gitu ya Kak terkait dengan produk Wardah sendiri dan juga event yang akan kita laksanakan nanti di Pipo gitu ya. Dari, udah spoiler ya. Dari tanggal 30 Desember sampai tanggal 1 Januari. Wow, gitu. 30, 31 dan 1 Januari itu adalah hari yang cukup lama kalau saya ya. Karena kenapa lama? Karena ini adalah brand yang teman-teman di rumah nih, ibu-ibu nih atau anak-anak cewek-cewek di luar sana, iya Kak, saya sering, Mas, saya adalah langganan customer yang sering banget beli produk Wardah. Mulai dari lipstiknya, lip balm, apa segala macam, bedak, foundation, apapun yang ada di Wardah. Yuk mari-mari datang di tanggal 30, 31, 1 Januari di Mall Pipo. Betul. Nih teman-teman di rumah sudah gak asing lagi. Aduh mbak kalau bilang Pipo pasti Berita Kota paling sering datang ke Mall Pipo. Ya makanya nanti kita akan buat part 2 tentunya dengan Kak Sabrina dan Kak Dila. Seperti apa sih keseruannya nanti di sana. Anyway, Kak Sabrina dan Kak Dila ini bukan asli dari Kota Makassar. Jadi jangan salah, kalau sudah cakep begini, ayo tebak. Huruf pertamanya B, ayo, bukan Bekasi loh ya. Dari mana kakak ini berdua nih? Kita Mojang Bandung ya. Aduh, punten ini punten ya. Cakep-cakep banget nih. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang pengen kepoin, kalau Kak Sabrina sendiri official Instagramnya apa nih Kak? Bisa siapa? Di follow at @sabrinapdm. Oke, kalau Kak Dila? Dila S. Anissa. Jadi siapa tahu teman-teman Kak, saya mau berteman sekaligus. Ya, ya bisa lah ya. Ya, bisa lah ya. Ya, jadi silahkan mereka terbuka dan open untuk say something mungkin atau apalah-apalah. Nah Kak Dila nih, Kak Dila ini kan mau, ini adalah Wardah nih, ini adalah brand lokal yang ternama di Indonesia. Ini eventnya akan seperti apa? Kira-kira bocorin dikit lah.
Kalau untuk eventnya ini sebenarnya kita ada beberapa event sih ya. Jadi yang pertama tuh kita ada yang Korean. Korean kita ada di K-pop dance competition. Wow. Nah itu, terus abis itu yang kedua kita ada modeling competition juga. Aduh, udah gitu ya. Saya dua-duanya gak bisa masuk sana ya. Saya nonton aja lah ya gitu. Bisa kok, masih bisa. Jangan pulang semua nanti orang. Aduh, jangan. Ada dance, ada modeling. Terus gak habis itu kita juga ada beauty class. Aduh daratan ya. Nah itu mungkin bisa saya. Bisa. Kayaknya jangan belajar, saya aja lah jadi kelinci percobaannya. Kira-kira saya dibentuknya gimana gitu ya. Oke, ada beauty class. Kemudian ada apa lagi kan? Terus kita ada foto booth menarik banget nih kak, gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang datang nih ke Pipo khusus ya, yuk teman-teman pada datang ke sana, nanti di sana bisa foto booth, bisa dapat juga cetak filenya langsung, gitu ya, langsung. Gak pakai kita ambil file cuci foto di luar. Gak perlu. Oke. Tempat dan setelah beres foto dapat produk langsung dari Wardah. Saya itu yang bisa. saya itu bisa aja ya, orang Makassar bilang. Itu bisa aja. Itu bisa aja ya. Oke, anyways, kalau Kak Dila dan Kak Sabrina adalah bukan berasal dari Kota Daeng atau Kota Makassar. Kalau Kak Dila dan Kak Dila dan Kak Sabrina sendiri di Makassar udah berapa lama? Kalau saya baru 6 bulan, Kak. Aduh, 6 bulan ya. 6 bulan. Kalau Kak Dila nih lebih baby lagi. Lebih senior lagi nih. Aduh, 2 bulan. Aduh. Jadi belum paham nih istilah Mickey, Jim. Masih salah-salah tempatnya. Baik, saya luruskan nanti. Tenang aja. Saya bisa jadi pemandu. Kalau Mbak Sabrina dan Mbak Dila kebingungan ya, aduh ngomong apa orang-orang ini ya. Saya bisa. Oke, Wardah. Dan dengar-dengar tadi seperti yang Kak Dila bilang ada Korea-Korea apa tadi Kak? Korean competition. Nah, itu. Pertanyaannya ini teman-teman bilang, kenapa sih mesti Korea enggak Jepang, Cina, India enggak? India gitu ya. Iya, kenapa harus Korea? Apa karena ada opa? Apa Gangnam Style? Gimana Kak Dila ya dong? Karena mungkin sebenarnya kalau Wardah nih ya dikenalnya kan mungkin sekarang untuk ibu-ibu gitu. Nah, sekarang kita mau untuk nge-reach lebih bigger audience, makanya kita coba nge-reach ke Korean. Wow. Iya, karena Korean ini kan masanya banyak banget ya, teman-teman yang suka Korea nih pasti banyak banget gitu. Yakin saya di Makassar juga nih pasti penggemar para opa ya gitu. Jangan ini ya, kemarin aja yang promo McD, wow luar biasa ya kan. Ojol sampai keringetan. Apalagi Wardah ini. Benar. Jadi memang bisa dibilang ini cukup menarik gitu ya, sepertinya pasti. Teman-teman Korea ini. Jadi kita sengaja reach, bahkan di Wardah sendiri ada produk ya khusus yang bertemakan Korea gitu. Namanya Colorfit Ultralight Matte Lipstick. Ini sebelumnya produk itu apakah sudah ready atau memang diredikan untuk event ini? Sudah ready. Sudah ready dan cocok dengan tema acara kita kali ini. Jadi kita sengaja bawa nih, teman-teman bisa di foto booth tadi, bisa juga foto dengan lipstiknya langsung. Ini mantap. Ada booth untuk coba-coba produk kita juga pojok beauty lah gitu. Pojok teman-teman beauty, mau coba produknya terus nanti mau lihat-lihat foto-fotonya bebas banget di acara itu, teman-teman bisa explore produk yang Wardah di situ. Wih, keren sih, nggak sabar kan nih teman-teman yang nonton nih. Nah mungkin teman-teman juga nanya nih, saya mau wakili aja Kak Sabrina dan Kak Dila mau ada di sini yang mau wakili nanti event Wardah itu. Untuk community sendiri itu kan ada, saya bilang ada circle-circle-nya itu seperti apa dan tahun berapa sebenarnya community itu berdiri? Iya, jadi untuk komunitas ini memang kita menggaet Mister Makassar mungkin ya, kalau kakak tahu. Itu kan memang Mister Makassar juga udah salah satu IO besar juga yang sering mengadakan event bertemakan Korea gitu. Jadi memang kita percayakan juga untuk bekerja sama. Dan memang komunitas dance-nya juga ini dari teman-teman di Makassar sendiri gitu, yang memang selama ini aktif untuk ikut kompetisi dance. Nah kita kasih kesempatan, dan dance-nya itu menariknya bertemakan Wardah juga gitu. Wardah juga. Jadi di tengah dance-nya nanti bisa jadi membawa produk-produk Wardah. Untuk dimasukin ke dalam salah satu koreografinya mungkin ya. Wow, jadi all about Wardah. Ih, cakep. Nah, lagi nih, masih ada pertanyaan lagi nih. Tenang aja, tapi enggak sesusah tes CPNS. Iya nih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau Wardah Kak Sabrina, Kak Dila dan kawan-kawan sendiri, apa sih yang membawa community ini sehingga kita up lagi nih Wardah, padahal Wardah kan udah
big udah brand. Banyak tahu ya, Kak. Benar. Jadi Wardah sendiri udah jadi salah satu market leader nih di Indonesia, sepakat. Kalau ditanya perempuan Indonesia siapa yang gak tahu Wardah gitu ya, betul. Alhamdulillah gitu ya. Berkat kita juga berdiri dari 1985 ya. 1985. Sama. Jadi 1985 itu adalah berdiri Wardah. Iya, masih pertama kali banget gitu ya, belum sebesar sekarang. Terus kita rintis dan akhirnya alhamdulillah Wardah menjadi market leader di Indonesia gitu. Market jadi leader lah ini. Benar, kita sekarang juga mau membranding lagi nih Wardah. Anak muda bisa loh pakai Wardah. Bahkan produk-produk Wardah sekarang udah sangat milenial banget gitu ya, dari sisi kemasan, terus produknya juga itu udah sangat menyentuh milenial. Jadi udah enggak perlu ragu lagi pakai Wardah, bukan produk ibunya tapi produk anaknya juga. Betul, anaknya juga. Jadi nih ibu-ibu nih ya, kalau misalkan belanja Wardah, ajak anaknya juga, atau kalau enggak bisa diajak, beliin langsung. Jadi ada masa kayak ada lip tint yang dari selebgram ini tapi tetap pakai Wardah karena ingredients-nya itu udah terjamin halal. 1985 halal. Betul. Jadi enggak perlu diraguin lagi. Makanya saya bilang, apa sih yang membuat Kak Sabrina dan Kak Dila ini mau up lagi brand yang sudah master banget gitu kan. Jadi orang semua sudah tahu. Oke lah kalau brand-brand luar udah pada masuk-masuk nih. Dan yang dari bawah, dari lokal-lokal, anak-anak milenial sekarang udah pada punya produk sendiri. Benar. Ada lip tint lah, ada apalah-apalah. Jadi itu yang membuat Wardah masih eksis sampai di detik ini. Alhamdulillah. Ih keren. Gitu sih Kak. Jadi memang kami sendiri di Wardah selalu melakukan inovasi ya Kak. Gitu. Ya tentu. Dari sisi produk kita selalu catch up nih dengan anak muda sekarang lagi sukanya produk apa ya gitu. Dulu nih anak muda sukanya produk lip matte gitu ya, yang matte banget di bibir pokoknya. Betul. Kering lah gitu. Kalau bisa nempel sampai besoknya lah ya. Iya udah berapa jam nih? Pokoknya 12 jam, 24 jam kalau bisa ya. Nah tapi sekarang mulai kembali lagi trending yang glossy gitu ya, mulai Korea-Korea yang natural-natural gitu. Nah itu kita catch up juga dengan hal itu. Jadi produknya selalu diinovasi gitu. Jadi saya mulai membayangkan big event itu di tanggal 30, 31, dan 1 Januari. Itu adalah super big event ya nanti ya. Dan ini khusus brand Wardah langsung. Teman-teman di sana, berkaitan dengan games atau lomba, ini yang bisa ikut siapa aja? Ya bisa ikut tentu semua ya gitu. Jadi nanti juga ada flyer kami, bisa dicek ya di Instagram Wardah Beauty Makassar. Nah Instagramnya apa tuh? Wardah Beauty _ Makassar. Wardah Beauty _ Makassar. Langsung follow, langsung kepoin, ikuti apa saja syaratnya untuk ikut. Ini saya punya grup nih Kak, 5 orang, bisa gak masuk dance? Iya bisa, jadi masih bisa daftar gitu ya sampai sekarang. Jadi nanti di DM aja, jangan ragu gitu ya, ke kontak person yang kita ada di situ atau ke Wardah Beauty Makassar juga boleh gitu. Oke, batas terakhir? Batas terakhirnya di hari ini masih bisa ya Kak? Iya, di hari ini masih bisa. Di hari ini masih bisa, hari ini masih bisa. Cus sekarang juga daftarkan diri Anda bersama teman-teman Anda tentunya. Mau itu modeling, ya kalau modeling kan sendiri-sendiri. Betul. Kali aja mau bareng, yuk lomba, ikut lomba di Wardah ya. Experience kan itu perlu di, asal lagi meskipun udah ber lemari-lemari lah ya, pialanya lah ya. Tapi why not, kenapa enggak ya kalau ngikutin dan mengisi, turut memeriahkan acara dari Wardah ini. Iya. Wow. Mungkin ada satu lagi tambahan informasi terkait green movement ya Kak Dila ya. Gimana Kak Dila? Zero waste green beauty movement. Aduh, artinya apa itu? Artinya apa ya Kak? Artinya ada di bawah ini. Udah ya. Sampai mau ya. Langsung ada di bawah ini. Oke. Gimana tuh Kak, maksudnya gimana? Jadi untuk gerakan ini kita kerjasama sama Mall Sampah Makassar. Waduh, keren. Iya, kita jadi kalau untuk Kakak nih misalnya besok datang bawa 3 tempat kosong bekas skincare Kakak. Pasti banyak dong di rumah. Lumayan lah ya. Numpuk terus aku bawa, terus gimana tuh? Terus ntar ditukerin aja di booth kita. Ntar in returnnya kakak bakalan dapat free produk kita. Wow. Menarik. Oh tak bawa semua aja ya. Kosongin aja lah ya semua. Waduh baik sekali. Ayo teman-teman ya, sekali lagi ini ada tadi salah satu yang menarik di event itu nanti adalah apa tadi Kak, yang zero-zero itu tadi? Zero waste green movement Wardah. Itu sudah itu jadi maksudnya ketika teman-teman atau ibu-ibu nih atau bapak-bapak kali aja ada skincare-nya ya, mau ikutan juga, Bu tolong bapak punya juga skincare, tukarin ya buat ibu lah ya gitu. Gak apa-apa, dikumpulin minimal 3, satu orang 3. Kemudian nanti akan ditukar dan Anda akan mendapatkan produk dari Wardah. Produk dari Wardah. Jadi kalau ikutan challenge-nya juga bisa dapat hampers yang lengkap dari Wardah. Challenge-nya apa tuh? Challenge-nya cukup posting aja ya. Iya, cuman kita di Instagram dan ajak temannya 3 orang, udah itu dong. Wow. Jadi enggak rugi deh pokoknya kalau udah besok datang ke Pipo, pulang-pulang langsung bawa produk Wardah banyak. Cus,
cus, kita mari prepare, siap-siap kita akan berangkat ke Pipo besok jam 10 dari dia. Ya, dari opening jam berapa ya, Kak? Kita opening bisa dari jam 10 ya. Jam bisa 10, ya, berarti bisa teman-teman 10. Udah standby ready ya. Kan mall juga terbuka jam 10. Kalau mereka jam 9, nunggu lagi. Jadi enggak apa-apa. Lalu nih ada pertanyaan nih, apakah ada kompetisi modeling di Mall Pipo? Itu modelingnya di Pipo itu? Iya, betul, di Pipo. Wow. Jadi kita ada kategori cilik ya. Oh, ya, kategori cilik. Nice. Yang ada kategori cilik, ada kategori remaja. Kakak kan bisa nih masuk remaja? Jangan. Saya lihat-lihat saja betapa elegannya anak-anak muda sekarang. Ya. Dulu saya 13, 14, 15 itu gak kayak mereka-mereka ya, sekarang mereka. Sekarang ya anak-anak remaja tuh udah luar biasa ABG banget. Waduh. Sekarang milenial sekarang kalau udah di make upin udah maaf tante padahal anak-anak. Aduh salah lagi ya. Jadi teman-teman, ibu-ibu nih ya, mungkin ada yang punya anak-anak langsung di, atau tetangga mungkin ya, berpeluang untuk menunjukkan bakatnya untuk talent di modeling, cus langsung ke Mall Pipo. Mendaftarnya apa? Official Instagram itu juga? Iya, jadi bisa langsung aja kepoin ya Instagram kita, Wardah Beauty _ Makassar. Disitu jadi informasi udah lengkap. Iya, semua game, semua kompetisi ada di Instagram itu. Betul. Terkait dengan daftar apa segala macam, langsung cus ke sana. Cus. Wow. Menarik banget ya Kak. Yes. Gak sabar nih kayaknya. Gak sabar. Oh, bisa sekarang dah ya ini. Langsung aja ya sekalian nih, langsung berangkat ya. Berita Kota langsung ke sana. Tapi gak apa-apa, ini kita sudah sampaikan kepada teman-teman. Jadi makanya pemirsa, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan nih kayak gini. Ini kesempatan besar banget. Apalagi mengajak, merangkul anak-anak muda di luar sana untuk mencintai produk Indonesia. Produk lokal, lokal, produk Indonesia. Kemudian ada audisinya juga. Ada ajang itu juga ya. Jadi apalagi, jadi gak cuma datang duduk, oh gini acaranya, tapi kalian juga bisa turut hadir, turut serta memeriahkan, dan pulang-pulang bawa produk. Wah, produk. Wah, kurang pasti happy apa ya, sih. Pasti banyak, banyak. Kita yes. Jamin pasti teman-teman datang ke sana, pulang-pulang bisa bagi-bagi deh sekampung. Dan gak akan kekurangan. Oh, ini saya curiga pabrik masuk juga nih Mall Pipo nih. Aduh, ini ada pertanyaan lagi, apakah 2022 Wardah bakal keluarkan produk baru? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Yes ya. Jadi mungkin ini juga spill gitu ya ke teman-teman semua. Gak apa-apa lah ya. Wardah itu bahkan Paragon ya, secara keseluruhan. Karena Wardah ini kan juga ada sister brandnya yang lain ya. Kalau teman-teman tahu, bolehlah kepo ke Instagramnya Paragon. Iya, ya. Silakan. Ya, jadi kalau Wardah sendiri dalam satu bulan tuh bisa mengeluarkan produk baru tuh banyak banget. Ide best. Gitu, apalagi di tahun 2022 ya. Kita tahu nih orang yang peduli dengan skincare lebih banyak. Yang melek dengan makeup juga jadi lebih banyak. Anak muda sekarang ya, pasti. Anak SMP, anak SMA udah melek banget sama skincare sama makeup ya. Apalagi semenjak ada aplikasi sosial media TokTok tuh, aduh. Aduh, saya bingung ya. Ada produk ini, tiba-tiba ada serum ini, ada ini, ada ini. Sebenarnya mau dipakai yang mana itu kan? Jadi kita tapi lebih percaya aja kesetiaan kita ke Wardah tidak akan luntur ya. Cucok ya. Benar Kak, produknya itu setiap tahun pasti ada yang baru. Kayak Korea ini juga kan produk baru juga ya, salah satu yang terbaru lah. Color Fit juga ini produk yang khusus di tujuannya adalah anak-anak muda gitu ya. Jadi packagingnya udah keren gitu. Jadi bawa Wardah kemana-mana udah ih anak muda banget nih gitu, bangga bawanya. Tahun depan pasti kita akan mengeluarkan produk-produk baru juga. Jadi tunggu aja, stay tune terus sama kayak kita di stay tune Berita Kota Makassar. Jadi teman-teman pemirsa di rumah, siapapun yang menonton perbincangan kami eksklusif dengan Kak Sabrina dan Kak Dila, ini jangan Anda lewatkan. Sayang banget udah 3 hari loh ini, 30, 31, 1 Januari. Pas di tahun baru dikasih produk. Benar, ganti tahun ganti produk. Produknya pasti tetap Wardah. Wardah. Oke sih. Bocoran konter ya. Bisa dijelaskan produk flawless yang ada di Wardah kali ya tahun 2022 ada gak ya? Oke, produk flawless ya. Ini pertanyaannya pasti adalah beauty interest banget ya. Wow. Jadi produk flawless dari Wardah ini sebenarnya gak perlu nunggu 2022. Sekarang aja udah banyak. Gitu ya, kayak numpuk jadi sih sampai kita bingung pakai Wardah yang mana. Nanti pas kita masuk toko aja, Mbak ada Wardah yang mana Bu? Itu sudah sudah bingung. Yang sudah warnanya bingung. Biru keputih-putihan, ada yang ada packagingnya agak gold-gold sedikit. Betul. Yang mana ya Bu ya?
salesnya jadi bingung sendiri. Kita ya, yang kalau teman-teman bingung bisa datang, kan kita juga punya independent store ya kak. Okay. Di Jalan Pengayoman adalah Wardah Beauty House. Di situ lengkap semua produk Wardah ada. Kalau mau konsultasi dari pagi sampai malam boleh lengkap di situ ya. Kalau pengen tahu semua produk Wardah boleh lengkap di situ, ada tim kita juga, tim beauty advisor yang siap menemani teman-teman kalau mau konsultasi kira-kira produk apa yang cocok buat saya ya. Tonnya yang mana, shade-nya yang mana ya cocok buat saya ya. Tepat. Karena kadang orang suka bingung takutnya pakai make up jadi wajahnya enggak cocok. Putih sininya hitam. Aduh jangan lah ya. Aduh saya takut sekali. Belang lagi. Padahal wanita Indonesia itu cantiknya luar biasa. Benar, cuma karena salah pemilihan tones dan pilihan aja tuh jadi rada darah ini kayak gimana ya. Jadi teman-teman kalau ini ya, kalau bingung sama kayak aku dulu pertamanya, mbak ini kok cocoknya pakai set yang nomor berapa, warna apa yang masuk di kulit kita gitu. Jadi mereka bisa ngarahin, oh ada ini, ada ini, ada ini. Kalau ini nanti kalau kepanasan nanti luntur. Atau mbak kalau di ruangan lebih matte, cocok kayak gini. Aduh saya suka sekali deh kalau diarahin kayak gitu. Gitu. Jadi nggak perlu ragu datang ke Wardah Beauty House Makassar. Di situ ada tim kami lengkap gitu ya. Mau konsultasi berapa lama juga dilayanin gitu ya. Jangan 24 jam. Tolong perhatikan insting kemanusiaan Anda. Kemanusiaan aja ya. Jangan karena mereka welcome lantas ya udah ya, udah jam 12. Mohon maaf. Ini udah jam pulang saya, kok ibu belum pulang ya? Gitu, jadi berkaitan dengan Wardah House ini kak, apakah kira-kira Berita Kota Makassar bisa visit store ke sana? Tentu. Instagramable banget tempatnya kak. Kalau kakak mau bikin event, kita ada ruangan di lantai 3. Itu bisa juga kalau misalnya kita mau bikin event bareng gitu ya, teman-teman juga mungkin di sini ada yang butuh tempat kira-kira di mana saya mau bikin event tapi tempatnya bingung di mana, bisa banget nanti kunjungi aja Wardah Beauty House Makassar. Keren sih, langsung ke Pengayoman aja ya, langsung ke sana aja. Jadi teman-teman ini adalah satu program lagi, nanti kita akan buat, berarti ada 3 part. Ini part pertama, part kedua di Pipo, part ketiga nanti kita akan ke Pengayoman. Wow, jadi kita support memang produk lokal khususnya Wardah. Ini produk-produk lain jangan insecure. Cobalah berinovasi dan konsultasi ke Berita Kota untuk bagaimana caranya bisa mensosialisasikan atau mengajak masyarakat di rumah untuk mencintai produk Anda. Dan tentunya saat ini kita sharing bersama Kak Sabrina dan Kak Dila untuk up produk Wardah. Sip. Terkait dengan kompetisi, berarti biasanya ada juara 1, 2, 3. Nah kalau udah di juara 1, 2, 3 berarti ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Wah ini pertanyaan juga yang menarik ya. Silahkan Kak Dila, boleh Kak Dila, juaranya apa? Apakah dapat langsung Wardah House? Meriah banget hadiahnya ya. Kurang ajar kayaknya itu kalau minta hadiah itu. Jadi hadiahnya kira-kira spill aja Kak. Ada uang tunai mungkin, atau ada brand produk, atau mungkin dinobatkan sebagai Duta Wardah. Gimana pasti tuh? Pasti ya kalau hadiah teman-teman nih yang ikutan ya, uang tunai kita sediakan. Ada uang tunai. 1, 2, 3. Mau tahu berapa? Kunjungi Wardah Beauty Makassar. Yes, tahan. Makanya langsung aja ke Pipo. Jadi kita bukan gak mau kasih tahu, tapi supaya lebih excited lagi, teman-teman langsung kunjungin lagi. Enggak bilang, aduh bale-bale itu artinya mohon maaf bohong-bohong. Kosa kata baru lagi nih. Dapat lagi. Jadi jangan sampai di rumah nih bale-bale itu Kak Sabrina dan Kak Dila. Enggak bale-bale. Enggak mau enggak tipu-tipu. Tidak, langsung tipu-tipu. Aja cus 30 31 1 Januari ke Mall Pipo. Anda buktikan sendiri, Anda coba sendiri produk yang luar biasa langsung dari Wardah serta beberapa agenda acara yang akan terus berjalan sampai di 1 Januari. Thank you so much for sharing today. Sama-sama. Sukses selalu buat Wardah, buat Kak Sabrina, Kak Dila. Kalau di sana kan nanti kira-kira apakah harganya masih sama atau ada mini sale atau mungkin setengah harga? Gimana tuh kalau siapa tahu aja ada yang mau belanja gitu kan? Benar. Jadi untuk produk sendiri gitu ya, kita ada produk-produk yang diskonnya tuh sampai 60%. Gitu ya. Isi, jadi produk terpilih ya, gitu beberapa produk ada yang diskon sampai 60%. Wow. 60% loh ya. 60%. Gitu. Luar biasa. Bukan kan? Setengah lagi nih. Nah, setengah lagi udah 60%. Jadi langsung aja cus datang. Ayo, ke semuanya datang. Dah, ayo nanti kita sama-sama ya. Kita kumpul di Grapen aja. Jangan-jangan langsung berangkat sendiri nih saja. Nanti kita ketemu di sana. Say something, say hello buat Berita Kota Makassar. Mungkin yang buat ketemu sama saya atau siapapun Berita Kota Makassar, cus langsung sama-sama ke sana. Mbak, saya mau dong sharing sama Mbak Sabrina. Boleh cus. Banget. Mereka boleh berdua banget. Hadir di sana, memantau dan menunggu kalian tentunya.
Jadi kalau sudah ditunggu datang Maki. Kalau datang Maki datang lah gitu kan. Datang Maki. Siap Maki. Maki. Ya, sih. Udah mulai pintar nih ya. Kali aja jodohnya Rongkas. Aduh. Jauh nih ke Bandung. Jauh ya, jauh-jauh. Baik pemirsa, jangan Anda lewatkan perbincangan kami berdua bertiga ya. Jam Maki lagi hitung kali lagi 4. Tolonglah ya. Bertiga saja saya ya. Dengan Kadila dan Kasabrina dapat Anda baca di media cetak kami, digital kami, dan online kami di www.beritakotamakassar.com. Akhirnya Putri Sasongko, Kasabrina, Kadila pamit undur diri. Sampai jumpa di Mall Pipo 30, 31, dan 1 Januari 2021. Assalamualaikum, bye-bye. Thank you. Dadah.